Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Kembali lagi dalam Warta Sabda. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Warta Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan hal ini. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kisah Injil hari ini menarik, di mana Tuhan Yesus singgah di rumah seorang kepala pemungut cukai yang bernama Zakheus. Sebagai seorang pemungut cukai, Zakheus terkenal sebagai seorang pemeras dan rakus. Banyak orang tentu benci padanya dan menganggapnya sebagai pendosa berat karena sikap hidup yang demikian. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil, Yesus malah berkunjung di rumah Zakheus. Tindakan Yesus itu menjadi viral kala itu. Banyak orang yang mencela Yesus karena dia singgah atau berkunjung ke rumah orang berdosa. Orang lupa bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ini benar, kehadiran Yesus di rumah Zakheus memberi perubahan besar dalam dirinya. Dengan lantang Zakheus berseru, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sungguh luar biasa kehadiran Yesus membawa perubahan yang dahsyat. Kita pun dipanggil untuk menerima kehadiran Yesus dalam hati kita. Semoga ada perubahan dan pertobatan yang tulus terjadi dalam hidup kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur atas sabda kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Semoga karena kehadiran-Mu dalam hati kami, membuat kami semakin mampu menjalani hidup seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.